Apa deh, Kum? Saya langsung ke rumah Pak Ustadz aja deh, Kum. Males saya nggak ada manusia pedut ini, Kum, nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pergi sana, pergi yang jauh. Pergi dari kampung sini. Cucu kamu belum sembuh. Halo, saya Indra Birowo mengucapkan terima kasih sudah setia menonton Dunia Terbalik di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Jangan lupa minta subscribe, like, komen, share-nya ya. Dan jangan sampai ketinggalan. Untuk nonton Dunia Terbalik setiap hari pukul 23.15 WIB hanya di RCTI. Oke. Orang yang sudah banyak makan asam garam dalam kehidupan, Ceng. Lelaki tua berkopiah, Pak Ustadz. Ya udah tuh, saya coba kesana dulunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Loceng Suraceng, satu-satunya orang miskin di Ceraos yang punya istri dua. Kamu harus adil dong sama istri-istri kamu. Kamu tuh jangan mau disuruh-suruh sama si tukang warung supaya Lilis berangkat. Kacau kamu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Kamtip. Punten Pak Kamtip, kumaha ada perkembangan ya? Oh, ada. Agen 03. Siap, Komandan. Begini Kang Kos. Maksud saya turun. Oh, turun? Maaf Kang Kos, dari... Saya aja yang bicara. Siap, Komandan. Kang Kos. Dari hasil analisa saya di lapangan, sudah jelas secara sah dan sahih, pelaku di warungnya Kang Kos itu bukan orang sini. Oh, terus kumaha? Baik. Sebenarnya ini rahasia para intelijen CAI. Tapi, karena ini demi kepentingan orang banyak dan saat ini Kang Kos yang mengalami kejadian yang tidak menyenangkan. Baik, akan saya sampaikan kalau... Bohong! Tatang! Dadah! Ampun ini Kamtip, main tang-tingtung aja. Kalau manggil Tatang teh yang sopan atuh. Mau, Pak Kamtip Tatang kasih kuliah tambahan, akuntansi. Maaf. Punten Kang Kos. Kang Kos teh sedang apa di sini? Oh. Begini Pak Tatang SE ME. Oh. Punten Pak Tatang SE ME, saya teh permisi dulu nya. Silakan Kang Kos. Kang Kos. Nanti bohong. Apa sih? Kang Kos, silakan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pun kamu tang. Aduh, Pak Kamtip. Tatang teh sedang kenyang. Tatang lagi malas bicara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ciyuyun. Bisa gak sehari aja Pak Ustadz tuh gak usah mikirin Ciraos? Saya ingin seperti itu. Saya malah ingin duduk-duduk di rumah, bermain dengan anak, tadarus Quran, beribadah, dan tidak lagi memikirkan masalah keduniawian. Tapi Allah masih mengendaki saya menjadi pemimpin besar Ciraos. Iya. Karena Allah tuh maha tahu. Allah tahu yang mana yang beneran pemimpin, mana yang bukan. Mana yang pemimpin mempunyai jiwa pemimpin, mana yang tidak. Kamu. Sayang, Edward udah tidak ada. Dan sampai saat ini saya belum menemukan siapa calon pengganti saya.
Padahal saya berniat mengajarkan Edward dan menurunkan semua ilmu ke dia. Insya Allah, Pak Ustadz akan segera menemukan pemimpin yang bisa menggantikan Pak Ustadz. Yang bisa membuat hati saya tenang, nyaman. Pemimpin yang tidak berat sebelah. Pemimpin yang tidak bermain-main dengan masalah keadilan. Amin. Pak Ustadz mau ngopi? Ya mau. Saya buatkan dulu ya. Kiana tidur? Enggak, tadi Kiana bisikin saya, Mama, Kiana mau main atuh sama Papi. Oh, kirain Kiana minta adik. Kasihan Pak Ustadz. Sudah, jangan diperpanjang. Siap, Komandan. Alhamdulillah, Pak Tatang SEME hadir. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Hampir saja saya kasih tahu kejadian yang sebenarnya ke Kang Koswara. Kalau kejadian di warungnya adalah perbuatan keji dari agen-agen konspirasi global. Dengan demikian, saya berharap Kang Kos tidak terlalu memikirkan lebih lanjut. Karena saya tidak mau ketenangan tidurnya Kang Kos terganggu. Komandan memang sangat bijak. Harus. Sebagai seorang komandan, dalam status setara jajaran CAI, menjabat dudukan paling tinggi, sudah seharusnya saya melakukan seperti itu. Karena kita adalah abdi Ciraos. Keamanan dan ketertiban di Ciraos. Saya tidak mau sebagai abdi Ciraos yang harusnya mengayomi warga Ciraos dipelintir untuk membela konco-konconya. Itu jangan sampai terjadi. Siap, Kosnya itu, Komandan. Bagus, naik. Nanti menjelang maghrib, saya akan patroli sendirian. Kecamatan, Kelurahan, KUA. KUA lagi, Komandan? Yang sebelumnya kan tutup. Maksud saya... Sudah, tidak usah banyak tanya. Naik. Siap, Komandan. Udah deh, Dang. Nggak usah ngomong macam-macam deh kamu. Siapa yang bicara macam-macam? Saya sudah tahu rencana busuk kamu, Koceng. Rencana apa, Dadang? Saya tahu rencana kamu. Kamu itu disuruh masuk tukang warung, kan? Supaya Lilis berangkat cucul Cindy, ya kan? Astagfirullahaladzim. Gue maaf nih, saya mau nanya nih ya. Kalau saya sikat orang seperti ini, dosa nggak saya? Enggak sih, dapat pahala malah kamu, Ceng. Mantap! Jangan macam-macam kamu sama orang kaya. Kamu bisa kualat karena zolim sama orang kaya. Kamu yang zolim! Kamu nggak tahu apa-apa, tapi malah ngomong yang nggak jelas. Saya ini orang kaya. Saya tahu semua. Iya, tapi kamu salah, pedut. Duh, capek deh, Kum. Saya langsung ke rumah Pak Ustadz aja deh, Kum. Males saya nggak ada manusia pedut ini, Kum, nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pergi sana, pergi yang jauh. Pergi dari kampung sini. Cucu kamu belum sembuh.